Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi ini bro. Hunting pertama saya di pagi hari ini sekitar jam berapa sekarang ya? Jam 5 lewat 11 menit barusan kereta api Walahar sudah diberangkatkan dari stasiun Purwakarta, tujuan akhirnya stasiun Cikarang. Ini hunting pagi pertama saya selama jadi konten kreator kereta api ya. Jam 5 bray, karena sekarang jam 5 itu sudah siang ya, di atas ada Apollo lagi. Karena subuhnya jam 4 subuh bray, matahari terbit jam 5, jadi sudah agak terang hunting untuk hari ini bray. Sebetulnya untuk hunting pagi pertama itu saya pernah di stasiun Kroya itu jam 2:30 subuh, itu pun karena baru turun dari kereta api Kota Jaya Selatan, jadi langsung hunting ya. Kalau ini sengaja saya datang dari rumah ke rel kereta api untuk hunting kereta api di pagi hari. Ya, untuk pada semuanya simak video saya sampai selesai hunting, apalagi pokoknya mah simak videonya sampai selesai ya. Kembali hunting di stasiun Cibungur setelah subuh tadi hunting di stasiun Sadang nonaktif. Kita abadikan momen pagi hari ini ada kereta api Walahar Express keberangkatan pertama dari arah Cikarang. Kalau tadi pagi di Sadang itu keberangkatan pertama dari arah Purwakarta. Ya, kita tunggu kereta api Walahar yang akan masuk stasiun Cibungur kemudian berangkat, dan biasanya akan papasan di sini dengan kereta api Argo Parahyangan nomor KA43. Biasanya di sini ketika Walahar berangkat goparnya langsung melintas. Kita abadikan momennya, mudah-mudahan betul papasan di sini. Simak saja videonya berakhir sampai selesai. Dari arah utara, kereta api Walahar masuk stasiun Cibungur. Dari arah selatan sudah terdengar semboyan 35. Ini kereta api Walaharnya agak telat sedikit masuk stasiun Cibungur. Jadi kemungkinan akan silang saja di stasiun Cibungur, bray.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus channel Kang Hilman ID dan simak video-videonya sampai selesai. Hatur nuhun.